Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue akan menjelaskan ke kalian. Seperti kalian bisa lihat, ini di website Lifestyle Roleplay ya. Baik banget yang nanyain ke gue, cara daftarnya gimana sih, cara bikin karakternya gimana. Oke, gue bakal jelasin, tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Jangan lupa share ke teman kalian juga, pastiin nyalain loncengnya. So, let's start to the video. Oke, kalian bisa lihat di sini tuh ada home forum staff changelog ya sama play SMP. Kalau kalian mau langsung mainin, kalian bisa pencet ini play SMP-nya. Terus login itu buat daftar kalian punya karakternya. Nah, gue kayak punya deh. Ya gue apa ya? Gue lupa. Coba ya. Kalau belum bisa, register dulu nih. Waktu udah register nih. Isi semuanya, email udah, kata sandinya udah. Oke. Oke, kalau gue punya, karena gue punya, gue langsung aja, oke? Jadi gue di sini udah login di Lifestyle Roleplay ini, websitenya kalian bisa cek sebelah kanan ini ada bikin create new account, my account dan lain-lain, donasi, my character. Oke, di sini gue mau lihat-lihat dulu. Di sini, jadi itu tempat informasi gitu guys di sini. No. Jadi kalian bisa tahu nih kayak ada event 4.000 lumayan tuh, bisa gue ikut tuh. Nah di sini ada buat kalian bisa join Discordnya, FB-nya, Steam-nya, emailnya bisa juga. Nah di sini kita disambut dengan foto-foto yang menarik guys. Masalahnya kita nggak ada karakter ini cuy, berarti ini semua dipomotin semua gitu loh. Oke, gua akan bikin account baru mungkin ya, pokoknya di create new karakter. Nah kalian isi nama kalian, contoh kakak aku Christina, sini Lunardi. Ya gitulah. Kalau bisa jangan pakai nama Indonesia. Ya karena itu roleplay itu kan di US, berarti kita pakai nama bule cuy. Itu trik, tips and triknya ya. Karena kalau mau masuk faction itu rata-rata nggak boleh originnya Indonesia, itu nggak dibolehin. Jadi usahakan originnya kayak Jepang, Japan, atau umurnya ya kalau bisa logiknya aja nggak mungkin 2020 karena kita itu di sana tuh udah tua cuy, anggap aja. Kalau kalian bisa tahu karakter gue tuh udah muda cuy. Ya gue sih kalau biasanya ya 1998 dengan 197 itu masih oke. Okay. Ya pokoknya tahun 20-an lah umurnya ya. 20-an tuh masih bisa lah. Nah, di sini kita kan kalau di JGRP kan langsung nggak langsung kan bikin karakter story. Nah, di sini tuh langsung cuy. Bikin dua paragraf 5.000 karakter. Ya kan? Oh, kalimat kali ya. Atau 5.000 kata. Kalau nggak salah nih, gua agak-agak lupa nih Inggris gua tuh kayak B aja gitu nih. Nah, di sini karena gua males, karena gua kena owner ya. Ya, gua pendek aja. Namaku Kristen Nardi, lahir di US. Umur terus bias tinggal di mana gitu aja udah, so submit aja udah. Nanti kalian kalau udah semuanya, kalian bisa cek email kalian. Setau gue tuh dikasih tahu di email. Iya, setau gue ya. Nanti dia bakal langsung keluar. Kalau udah keterima doang nih ya. Kalau udah keterima ya udah tinggal main. Intinya gitu. Nah, gue mau coba nih ya, karena kalian pegang kepo nih. Nih gue coba dulu deh, langsung main nih. Mana nih? Oke, kita udah langsung join ya. Langsung gampang banget kan. Kalian wajib banget coba cuy. Ya, kita tunggu aja ya. Gak tau gue harus jawab apa kalau jelasin kayak gini tuh gue gak bisa ya guys. Karena gak kebiasa. Aku bosen nunggunya lama. Oke, kalau udah lah tinggal isi password lu gitu doang. Ya, nih nanti langsung ada tuh welcome live to live star ya Christina L. Tinggal masuk deh, udah. Gampang banget kan? Jadi kalian wajib banget coba. Nah, di sini udah 75 player, cuy. Jadi kalau kalian pingin minat main di sini kita langsung aja mainin. Daftar dulu ya, tapi ya waduh, langsung di PM cuy. Lagi rek nih.
Nah, jadi kalau kalian wajib banget coba pingin merasakan roleplay yang masih awal-awal banget, nah wajib banget coba di live start cuy. Hai, nggak tahu harus kerja. Saya duluan ya. Gue kabur dulu deh. Daripada gue di PM-PM-in gue ya, gue keluar dulu ya. Jadi segitu dulu guys. Jadi segitu dulu guys, kalau kalian masih kepo atau apa, kalian bisa chat gue di komen langsung biar gampang. Nanti gue kasih tahu caranya gimana. Tapi jangan ngegas ya kalau gue ajarin ya. Nanya santai-santai aja, jangan ngegas. Ini gimana sih cara jadi ini IMS bla bla bla. Ya itu udah masuk di forum lain cuy. Forum khusus aja sendiri, tapi dengan caranya sama. Bikin register dulu terus daftar. Udah deh, itu doang. Gampang banget kan. Jadi kalian langsung hubungin gua kalau kepo ya. Kalau kepo aja nih, kalau kepo aja boleh nanya-nanya. Kalau mau main ya langsung aja main ya. So, makasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share teman-teman kalian juga. Semoga nyanyi lonceng ya. Amin. Dan gua ada channel kedua, itu buat khusus live, tapi udah mulai tanggal 27 tuh baru gua mulai karena gua selesai ujian dulu gitu. Ya, pakai begitu kalau banget subscribe ya. So, bye-bye. Oke, gue akan lanjutin dari mengenai website ya. Ini gue bakal kasih bonusnya. Banyak yang bilang, apa sih kalau awal-awal tuh enaknya ngapain ya? Enak-enak tuh kita bikin SIM dulu, cuy. Bikin SIM-nya itu di sekitar Idealwood, ya dekat El Corona, cuy. Jadi kita langsung aja ke sana. Ini grafik gue lagi nge-lag banget gara-gara gue lagi ngerender ya, jadi agak-agak lemot. Jadi it's okay, tetap aja kita mainin aja. Ya begitulah hidup manusia ya, kayak gini ribetnya. Kayak kita harus ke jalan kaki ke sana cuy, jauh cuy. Sini nggak ada rental apa? Rentalnya jauh banget, sumpah. Agak ngelek ya. Gue kayak mau makan dulu deh, karena energi gue tinggal sedikit. Terus makan. Sabar ya. Ustaz enggak apa-apa, Tina mau makan saja dulu ya. Selamat datang, cuy. Oh iya, enter exit lagi gua. Agak lemot ya ini ya. Kita coba beli makanan, cuy. Buy food. Wah murah banget makannya, double cheese burger lah. Wah langsung energinya full cuy, murah, gue bangga. Kita exit. Nah di sini deket banget sama tempat bikin SIM cuy, tinggal ke arah kiri, deket banget kan, nyampe ke gedungnya. Tinggal bikin SIM, kalau nggak salah ya, pokoknya SIM tuh paling penting cuy. Tapi gue nggak tahu harganya berapa, tapi yang penting jaga-jaga aja, SIM tuh penting banget kalau kita mau beli kendaraan atau apa, wajib punya itu. Biar kalau ketilang pun gak peduli cuy. Bukan gak peduli sih, tetep sih. Ya tapi gimana ya, orang gua gak punya kendaraan. Ini pertanyaannya ada pertanyaan atau coba mobil. Wow, tempat SIM-nya beda banget sama yang di GTA lainnya cuy. Di server lainnya beda. Wadaw, codingan ya. Terus gimana DMV daripada motor? Oh ini buat motor DMV. Ini apa? Boat, helikopter, karu deh. Tech test. Yes. Oh ini dia mobil. Mobil bagus loh. Disediainnya bagus. Oke lah. Ah gampang ini mah. Oh boleh nabrak kan? Ya begitu kalau nasib orang miskin di sini ya. Loh kok fail? Kok fail? Hah, kita semua lagi. Gak ngerti gue disuruh ngapain. Oh, dia berarti sistemnya kayak GTA 5 ya. GTA roleplay itu
kita 5 roleplay itu berarti kan ada waktu jarak limit speednya berapa gitu ya. Ini kayak gitu banget gitu loh, lu GTA Asam dimasukin kayak sabar aja gue sih. Ini tempat apa? Waduh amat ini gak guna. Coba kita ulang ya guys. Kita ulang, kita perhatiin. Minus 150, aduh mahal banget. Minimal berapa sih? Time taken. Follow. Gue takut loh. Oh minimal 35 cuy. Ini gue kalau 20, 22, 10, 14. Di bawah kanan ya. Jadi gue pelan-pelan cuy. Sedih banget harus pelan-pelan. Ngikutin GTA 5 banget. Gak suka. Tapi untuk mappingnya kayak gini gue suka. Masalah buat bikin sim gini ribet banget cuy. Tahu rempong. Oke. Jauh juga ya. Ke gua pelan banget sih, sumpah. Ampun. 40, minimal 40. Oke. Okay. Karena speed limit. Hampir 40 cuy. Udah 40 sih tadi. Aduh, pelan-pelan banget. Please lah. Gue gak mau ngulang, ini jauh banget. Sumpah. Ini muterin Los Santos cuy. Tengahnya Los Santos sih intinya ya. Rempong banget. Oh udah bisa 60. Oh bisa 40, 60 lanjut ya guys. Berarti gak usah lama-lama banget. Gue pake pasang limit speed aja deh. 20. Bisa ya. Ya gue bener-bener tadi cuma JGRP. Sini beda ya. Gue lupa loh. 40, 42, 44. Gak boleh sampai 60 titik. Wah gila. Muterin kota dong. Udah bener sih, parah banget ini server ngisengin orang. Oh, fail. Sabar gua. Capek, lu kira gak gampang gitu ya? Aduh, lu kira pada gampang gitu, ini susah banget cuy. 48 limit speednya 40, tuh kan. Ah, motor aja gimana? Motor deh. Motor mahal banget, 300 cuy. Ini large vehicle 300, bukan motor ya ampun. 40, minimal 40. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Semangatin, nak. Oh, beda jalan dong. Coba pelan-pelan. Oke, okay, next video gue bakal bikin sim yang lebih susah lagi kali. Semua sim kali. Tapi gue gak punya duit, coy. Jadi gue harus tabung dulu. Ini agak susah ya, karena ini limit speednya lumayan kenceng mobilnya. Parah. Loh, ngeri banget sampai sini. Oke, berarti gue kalau ini gagal 3 kali gue gagal cuy. Tadi 4-4-1 cuy. Pelan-pelan aja kita ya, pelan-pelan. Stabil 35. Rempong ya, live start begini. Kalau di GRP tuh gampang banget bikin sim cuy, ini susah banget, serius. Biasa GTA 5. Hmm.
Ngeri. Keburu capek nih, Maya. Ya ampun. Pelan-pelan banget. Kalau ini udah, gue udah nggak mau lagi bikin sim. Nanti aja. Buat konten lainnya. Karena gue belum punya mobil gitu ya, santai aja gue mah. Buat iseng-iseng doang ini mah. Jauh banget sumpah nih. 43 coy, 43. 43. 43 tadi, gue gak sadar, sumpah. Sabar Retina, sabar. Udah mau kelar kok, semoga. Belum, jauh. Eh, ini lurus atau kiri? Oh, lurus. Oke, udah mau kelar. Senang. Gue kapan-kapan liat mobil ah, siapa tahu gue punya duit terus gue beli gitu. Mana sih? Yeay, kelar. Gue lulus cuy. Gila, Valentina lulus bikin ginian. Ini lumayan susah. Orangnya kecil, yang lainnya gede. Oke. Good, Tina, good. Oke, kalau udah kita coba. Gak bisa keluar. Oke, gak bisa keluar, beneran gak bisa keluar cuy. Oke, makasih banget udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe page. Jangan lupa share untuk kalian juga. Pastinya loncengnya juga. Dan juga subscribe channel kedua gua buat live streaming. So, makasih. Bye-bye.